Halo teman-teman, welcome to Tips Bangun Rumah bersama saya Faris. Di channel ini kita akan bahas tips bangun rumah murah, tips renovasi rumah murah, tips membeli rumah baru atau bekas, pokoknya semua tentang dunia properti. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy the video. Assalamualaikum, halo, saya Faris. Kembali lagi di channel Tips Bangun Rumah. Semua orang bisa punya rumah, amin. Halo teman-teman, di belakang saya ini teman-teman bisa lihat ya, ada bentuk glamping segitiga yang bagus, yang estetik. Ini lokasinya di Maguwoharjo, Yogyakarta. Jadi namanya glampingnya ini adalah Tropical House and Mini Golf teman-teman. Di belakang ini, dalamnya ada 2 kasur dan 2 tingkat teman-teman. Dan juga kamar mandinya ada bathtubnya. Kira-kira berapa ya habis buat bangun rumah glamping seperti ini? Oke, kita lihat dalamnya dan ayo kita review. Let's go! Oke, kita lihat fasad depannya. Jadi kalau misalnya di fasad depannya kita bisa lihat ya, ada pintu ya, pintunya pintu kayu jati KW1. Ini harganya sekitar 1,2-1,3 juta. Kemudian di sini ada untuk lubang mengintip ya, untuk mengintip siapa tamu di depan. Kiri kanannya kita bisa lihat ini dikasih lampu tempel ya. Ini harganya kalau misalnya teman-teman beli online sekitar 120-130 ribu. Kemudian di sini kita juga bisa lihat bahwa di sini ada jendelanya di kiri dan kanannya. Dan di sini kita bisa lihat itu motifnya adalah motif granit ukuran 60-60 motif kayu. Yuk kita ke dalam. Jadi ketika ke dalamnya teman-teman bisa lihat nih, ini kasur pertama di sini itu ukuran 160 cm, ada 2 guling, ada 2 bantal, jadi ada gulingnya, jadi berasa di rumah. Kemudian di sini ada handuknya juga 4. Kemudian di sini ada AC. Di lantai atas juga sama ya, ada kasur juga, ada AC-nya juga, jadi bisa 4 dewasa dengan 2 anak-anak. Dan juga teman-teman, kalau misalkan di sini menginap itu sudah dapat sarapan untuk 4 orang dewasa teman-teman. Kelebihannya bukan hanya di situ, yuk kita lihat sebelah sini. Nah di sini ini ada TV yang cukup besar, smart TV Android TV itu 43 inch yang menyediakan PS4 kalau menginap sini secara gratis teman-teman ya. Jadi udah ada PS4-nya, minuman untuk 4 orang, ada snack-nya, ada kopi teh ya, kemudian ada permainan-permainan anak-anak kecil, ada teko panas. Di sini juga ada peralatan sholatnya dan di atas juga ada AC-nya juga ya. Jadi ada 2 AC, di bawah 1, di atas 1. Di sini juga disediakan stop kontak, juga sama ada meja nakas ya kalau buat naro-naro barang perintilan kecil-kecil, HP dan lain-lain. Di sini juga kita bisa lihat ada cermin, di sini juga ada tempat-tempat remote. Di sini untuk lampu, jadi ada 2 lampu di bawah mezanin, di atas mezanin juga ada satu lampu estetik ya, bisa pakai remote juga dinyalakan. Dan di sini juga ada gantungan. Nah untuk kamar mandinya pintunya pintu geser teman-teman. Dan ini kita kalau misalnya kita lihat di sini ada WC duduk Toto ya. Di sini juga kita lihat ada motif granit, motifnya seperti marmer. Dan di sini juga ceilingnya cukup lumayan ya, 2,5 meter lebih. Kemudian kalau misalkan kita lihat di sini ada wastafel teman-teman, wastafel beserta dengan cermin ya. Di sini ada mini pis, ada sabun, sampo, sikat gigi, kemudian ada water heaternya juga, jadi ada air panas air dingin. Di sini juga sama ya, ini ada water heaternya, bisa kita lihat ada water heaternya. Dan di sini ada spesialnya juga, ini ada bathtubnya. Jadi kalau misalnya orang menginap sini kan biasanya pengen dapat suasana yang berbeda daripada rumah, sehingga nah kalau mau berendam bisa ngerasain sensasi berendam di sini. Dan di sini juga ada lampu sorot yang menambah kesan dramatis. Dan di belakang pintu juga disediakan gantungan baju. Oke, kita ke lantai 2 ya. Nah, di lantai 2-nya ini sama ya, terdapat satu kasur queen size yang cukup empuk dengan 2 bantal, dengan 1 guling, dan juga ada AC-nya. Jadi, di lantai atasnya nggak panas gitu loh, karena memang kan di posisi mezanin, dan juga di sini ada satu lampu, dan itu juga lampu gantung, juga estetik juga. Nah, teman-teman, dan lantainya juga ini lantainya menggunakan vinyl teman-teman ya. Jadi, secara kalau misalnya diinjak, motifnya nuansa kayu ya. Dan kalau diinjak itu kesannya nggak kayak nginjak marmer, atau nggak kayak nginjak keramik, atau ubin gitu loh, atau granit. Sensasinya juga nyaman. Nah, kalau misalkan teman-teman nanya berapa sih kurang lebih untuk bangun glamping segitiga ini? Oke, untuk biaya membangun glamping segitiga ini kurang lebih di angka 69 juta ya untuk di Yogyakarta, tapi itu di luar wastafel dan di luar bathtubnya teman-teman. Jadi, kalau misalkan yang lain komponen dalamnya sudah termasuk.
Jadi kalau misalnya teman-teman butuh mau bangun glamping segitiga ini, bisa menghubungi nomor telepon yang ada di bawah. Buat penghasilan teman-teman, bisa income pemasukan teman-teman kalau misalnya punya lahan yang tidak terpakai, ataupun misalkan mau mendapatkan, mau bikin buat pondoknya sendiri juga bisa di kita di Farzana Konstruksi. Oke, segitu dulu dari saya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin dibuatkan desain rumah, itu silakan komentar di bawah. Ingin desain rumah tipe berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa, silakan komen. Bagi pemenang yang terpilih, maka akan kita insya Allah kita buatkan desain secara gratis. Dan juga kalau bagi teman-teman yang mau nginap gratis di Tropical House Mini Golf, ini kebetulan punya saya pribadi, itu silakan follow Instagram channel Tips Bangun Rumah beserta Tropical House Mini Golf, juga subscribe channel kita dan komentar di video ini di bawah, kenapa sih pengen menginap gratis di Tropical House and Mini Golf. Ya, bagi para pemenang nanti sampai Juli 2024 kita akan pilih 2 orang pemenang. Pemenang bisa menginap gratis di Tropical House Mini Golf. Oke, segitu dulu dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau misalnya teman-teman mau dapat desain gratis rumah, silakan ikuti di Instagram Tips Bangun Rumah Official. Di situ ada berbagai macam tipe rumah gratis ya, rumah tipe 36 denahnya sama fasadnya, tipe 40, tipe 45 dan seterusnya. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.